Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Ladang Sekar. Apa kabar semuanya, Bunda Panda, teman-teman, kawan-kawan? Mudah-mudahan semuanya yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesembuhan serta kesehatan. Dan tak lupa dikasih rezeki yang banyak, yang halal dan barokah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang baru nemuin channel ini jangan lupa ya, nanti diklik tombol subscribe-nya, diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau ada updatean video terbaru langsung mendapatkan notifikasinya. Nah, oke, ada tanaman apa aja silahkan nanti disimak saja. Untuk format pemesanan yang belum pernah pesan ke kita, nanti jangan lupa kirim nama, alamat serta nomor yang bisa dihubungi. Selanjutnya pilih plan mana yang diinginkan, berikut dikirim screenshot tanaman yang ada di video ini. Oke, begitu untuk cara pemesanannya. Untuk transaksi kita bisa lewat Shopee atau langsung lewat transfer melalui bank. Kita juga punya Tokopedia maupun lewat TikTok juga bisa. Oke, ini langsung saja kita bersama Pak De Slamet. Ini tanaman yang dipegang Pak De Slamet ini ada Sensifera Monsen. Ini warnanya warna apa ki jenenge, warna silver. Kalau mau silakan, untuk harganya di nota wis ambilen 20.000 ses segede ini, hanya 20.000. Selanjutnya ini kalau ada yang mau, ini ada Dragon Silver. Untuk harganya silakan di nota 45.000 aja untuk ses seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada jeruk besar ini ya. Ini jeruknya besar, tingginya sekitar ini 1 meter ada nggak Pak Mat ya? Lebih ya ini kayaknya. Lebih sekitar 120 atau 130. Ini jenis jeruk yang bisa dimakan sak kulit-kulite ya Kak. Ini satu sak kulit-kulite. Namanya jeruk Nagami. Nah, dimakan sak kulit-kulite rasanya manis. Silakan yang mau segede ini ya nih. Ini angle-nya seperti ini. Untuk yang mau silakan di harga wis ambilan 40.000 saja nih. Nah, selanjutnya ini ada jambu. Ini jambu, ada yang bilang jambu sukun. Ini jambunya besar. Silakan yang mau, untuk harganya di nota wis ambilan di harga 30.000 saja. Selanjutnya ini ada jeruk peras ya. Jeruk peras seperti ini. Ini tingginya 1,5, sekitar 1,5 atau 130 lah kurang lebihnya. Ini buahnya sudah banyak banget. Silakan yang mau pengen buah di dalam pot, ini ada jeruk peras. Yang mau silakan, untuk harganya di nota ambilan di harga 40.000 juga seperti ini. Selanjutnya ya, ini ada tanaman hias Episia Cleopatra. Silakan untuk yang kecil ini harganya di nota 15.000. Untuk size yang besar harganya di nota 35.000. Nah, ini murah banget ya. Ini silakan kalau ada yang mau. Nah, ini silakan kalau ada yang mau. Ini Hokeri Black sebenarnya ya. Cuma biasanya kan ini tempatnya panas. Nah, ini tempatku teduh banget, akhirnya jadi seperti ini. Tapi ini karakter kita jamin dia jenis warna hitam. Nah, yang mau silakan, untuk size segede ini kita bandrol harganya di nota wis ambilan murah aja 35.000 saja. Size segede ini loh, no estetik gede Hokeri Black. Bayangkan Hokeri Black segede ini. Coba kalau dipanaskan insya Allah nanti wis pokoknya bakalan hitam lah. Silahkan, ini stoknya nggak banyak, yang mau silahkan digercepin saja. Nah, untuk pakis Boston seperti ini, yang mau silahkan tak kasih harga di nota ambilan 17.500. Selanjutnya ini aku punya Aglonema Hot Lady. Lady ini hot paman, hot banget ya wes. Nah, mau silahkan, untuk harganya kita bandrol murah aja di nota wes 50.000 saja. No ambilan, size nya besar ini. Selanjutnya ini kita punya apa ini namanya, Red Borju, untuk harganya di nota 45.000. Selanjutnya ini aku punya jenisnya cemara. Cemara ini harganya murah di nota wis ambilan 12.500 dari harga 15.000. Nah, ini selanjutnya kita punya kuping gajahnya rimbun-rimbun loh. Rimbun-rimbun kayak ada Pak Slamet. Sangat rimbun. Silakan yang mau, ini tak kasih harga di nota ambilan 15.000 aja. Beli dua tak kasih harga 25.000 noes. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini aku punya Aglonema Post atau Prit of Sumatra. Yang mau silakan tak kasih harga di nota wis ambilan 125.000 aja, silakan. Selanjutnya ini kemarin yang nanya buah tin ya, ini kita punya buah tin. Yang mau silakan, harganya masih di harga 25.000. Ini best seller banget. Yang mau langsung digercepin aja, stoknya hari ini sekitar 10 plan.
Selanjutnya ya, ini kita punya anturium corong nih, gede banget, ini juga best seller. Nah, silakan yang mau tak kasih harga di nota wis ambilen, cuma di 60.000 dapat anturium corong secakep ini. Nah, selanjutnya kita punya aglonema bipapa rumpunan ya. Jadi ini siap dipajang. Wajahmu, ekspresimu jangan kayak foto KTP pamet. Nah, ini nek mau silakan, untuk harganya di nota tak jual di 200.000 wis, silahkan diambil. Untuk stoknya kita punya sekitar 4 atau 5 plant ya, nih seperti ini. Nah, ini kita punya Sentegol Golden Guine, size-nya seperti ini ya, stoknya ada banyak. Yang mau silahkan tak bandrol, harganya di nota 50.000 saja. Ini juga best seller. Selanjutnya ini aku punya Hokeri Variegata ya. Yang mau silahkan ini cepet-cepetan aja, tak jual murah, stok cuma tinggal 2 atau 1 plant ya, aku lupa ini. Nek mau harganya ini tak bandrol di nota 35.000 saja, ini murah banget. 35.000 udah dapat Hokeri Variegata. Selanjutnya kita punya ini divannya jumbo banget nih, arep lebaran kakak ya, mau lebaran ini untuk pajangan di dalam rumah juga bisa, terus di luar rumah juga bisa. Yang mau segede ini tinggal dimodalin sama pot putih. Wow, cakep banget ini. Harganya murah aja, ambilin di nota 35.000 saja. Wes digercepin aja, stok kita ndak banyak ini ya. Yang mau silakan. Selanjutnya ya, ini yang mau Sansevieria Twister, kita bandrol untuk harganya di nota wes ambilin 30.000 saja untuk Sansevieria Twister. Selanjutnya ya, ini yang mau anturium bunga, ini juga best seller kakak ya, ini best seller. Yang mau silakan tak kasih murah banget ini, stoknya pendek-pendek cakep-cakep. Nah, seperti ini. Harganya di nota 17.500. Nah, silakan digersepin aja. Nah, ini yang mau ya, ini aglonema yang merah-merah. Silakan harganya cuma 5.000-an nih. Stoknya lihatan tuh, stoknya banyak banget. Nah, yang mau seperti ini silakan, yang mau harganya cuma di nota 5.000 saja. Selanjutnya yang ini ya, yang mau ini untuk jenisnya Pilo Variegata atau ini WW apa WK ya, White Connect atau White Princess. Nah, seperti inilah, silakan dikasih nama sendiri, aku lupa namanya. Ini yang jelas dulunya sempat mahal banget, sekarang tak jual murah aja. Kalau mau silahkan, harganya cuma di nota 40.000 saja, silahkan nih. Selanjutnya yang mau ya, ini ada pilo katak size besar, harganya cuma di nota 50.000 aja seperti ini. Selanjutnya yang mau ini anturium ya, ini anturium jenisnya keluarga presiden. Nah, guys, masih keluarga presiden ini. Sama keluarga presiden atau itu pamet. Oh. Yang mau silakan, harganya ini cuma di nota wis ambilen di harga 70.000. Ini bunganya wow banget. Ini bunganya ya, yang sudah mekar ini udah 1 bulan lebih. Dia masih kokoh, masih awet. Wis pokoknya ndang langsung dikercepin aja. Selanjutnya ini yang mau ada Puring Sri Tanjung ya. Ini Puring Sri Tanjung cakep banget, harganya juga murah. Kalau mau silakan tak kasih harga di nota 35.000 saja seperti ini. Untuk Puring Sri Tanjung. Selanjutnya ini kita punya apel busarin ya. Untuk apel busarinnya silahkan tak kasih harga di nota wis ambilin murah ya, 35.000 ngabisin stok. Untuk apel busarin 35.000 saja. Yang mau ini silahkan ya, ini ada Calathea Guemoy rimbun. Nah, harganya murah aja, di nota 15.000 dapat serumpun ini, segemoy ini. Selanjutnya kita punya Calathea nih, jumbo banget ya, ini rimbun gede wis, pokoknya yang ini istimewa barangnya. Barangnya gede banget Pak Mat, lo ngatain ngempet-ngempet lah. Ini harganya murah aja, nek mau silakan tak jual di nota 37.500 segede ini ya. Ini gede banget ini. Yang genah no. Selanjutnya ini aku punya jenisnya anturium bunga warna pink. Untuk harganya atau jenisnya bangkok ini ya, harga di nota 35.000 saja. Selanjutnya ya, ini aku punya Nusa Indah warna putih. Ya mau untuk Nusa Indah warna putih ini, harganya cuma di nota 15.000 saja nih. Selanjutnya ini aku punya Diven Candi ya, ini Diven Candi. Kalau mau silakan, harganya cuma di nota 10.000 saja. Untuk stoknya ada banyak, di situ ada banyak, nanti biar kita pilihkan. Ya mau harga seperti ini di nota 10.000 saja.
Selanjutnya ini aku punya Sansevieria Golden Honey, size-nya yang besar ya, ini yang besar. Silakan untuk sensi yang gede ini, harganya di nota wis ambilen murah aja 40.000. Selanjutnya ini aku punya Wijaya Kusuma ya, ini Wijaya Kusuma. Nah, bunganya warna pink, pink-pink putih. Untuk harganya silakan di nota 20.000 saja. Nah, untuk tanaman begonia pelangi ini harganya 30.000 saja. Selanjutnya ini ada bidara asli, bidara Arab ya ini, seperti ini. Yang mau silakan harganya 5.000-an saja untuk per plannya. Selanjutnya ini ada Diven lukisan cinta ya ini. Ini yang cintamu pengen dilukis. Nah, ini harganya cuma di nota 10.000 saja. Selanjutnya ini ada bunga kantil ya ini, Kak. Bunga kantil, kantil warna putih. Nanti kita ready kantil warna ungu, warna putih sama warna kuning. Silakan yang dipegang Pak Slamet ini kantil warna putih. Nah, yang punya ilmu putih, nah ini solusinya. Untuk harganya murah aja, lek mau di nota 25.000 aja dia siap berbunga. Tinggal dikasih pupuk, wes dipanaskan dapat, wes langsung berbunga seperti ini. Untuk harga buah ya biasanya kita setorkan ke Oh iya ini sebentar. Untuk harga bunganya biasanya kalau disetorkan ke pasar itu per buahnya itu 1.500 kalau nggak salah. Bayangkan kalau satu buah itu ada 1.000 kuncup, sugih sampean. Selanjutnya ini ada bunga krokot tumpuk. Krokot tumpuk ini krokot tricolor atau krokot variegata yang mau harganya di nota 10.000 saja. Selanjutnya ini ada tanaman agave untuk harganya di nota 20.000 saja. Selanjutnya kita punya beringin kupu-kupu atau ficus triangularis untuk harganya di nota 20.000. Size-nya sudah besar ya. Untuk jenis tanaman ini bisa panas dan juga bisa agak enggak panas, jadi di teras juga bisa. Untuk di halaman yang 12 jam kepanasan dia juga masih bisa. Silakan untuk harganya cuma 20.000 saja. Nah, silakan yang mau ini aku punya tanaman parijoto. Nih, size-nya besar banget. Dia sudah berbuah. Kalau mau silakan untuk harganya ini di nota 35.000 saja. Oh, nah ini konon katanya untuk mengkonsumsi buah parijoto itu kalau untuk ya untuk tanaman promil, program hamil. Ini bujumu Pak Mat nek pengen ndang meteng langsung dicekoki iki Pak Mat. Masih cari bujumu, guys. Oh, masih cari, guys. Ini barang siapa ini, lho, guys? Oke. Harganya 35.000, size besar seperti ini. Nah, selanjutnya kita punya Calathea pisang, pisang zebrina. Yang mau silakan untuk harganya di nota 15.000 saja seperti ini. Nah, ini yang mau Sansevieria pagoda. Ini pagodanya besar banget. Yang mau silakan untuk pagoda segede ini tak bandrol, harganya di nota 40.000. Selanjutnya ini yang mau ya, ini ada lumut Ambon atau lumut Papua. Yang mau silakan untuk size seperti ini kita jual aja di harga wes ambilan di harga 12.500 untuk lumut Ambon. Nah, ini tanamannya estetik loh. Seperti ini, tinggal dikasih pot warna putih, kasih pasir Malang. Oh, cakep banget ini, guys. Nah, ini kita punya kaktus. Ini best seller ya katanya sih. Ini kata iki poe best seller iki ndek akun marketplace kita yang ada di Shopee ini luaris banget. Nih, yang mau segede ini tanamannya yang kita kirim gede seperti ini loh. Harganya cuma di nota 35.000. Nah, ini estetik besar banget. Harga cuma 35.000. Dia biasa gandengane atau bisa dicampur-campur dengan kaktus sukulen itu loh, Kak. Ini kalau mau majang seperti ini. Untuk harganya silahkan di nota 35.000 saja untuk size sebesar ini. Yang mau diven setang pendek, daunnya lebar, size nya besar. Nah, ini harganya cuma di nota 25.000. Tekno Pak Mat. Nah, 25.000 seperti ini. Nah, Pak Mat lo ngangkatnya sampai melet-melet. Harga sebesar ini murah. Nah, harganya cuma 25 wis ndang diambil. Selanjutnya ya, ini ada jenis tanaman gantung. Ini sebenarnya jenis pilo. Pilo Mican udah tak kasih pot, tak kasih gantungan. Yang mau silakan untuk pengiriman beserta pot beserta gantungannya juga tinggal dipajang saja. Yang mau harganya murah banget, 15.000 wis. Harganya langsung dan disikat. Selanjutnya ya, ini yang mau ada Calathea merak. Nah, untuk harganya size segede ini ya, segede ini harga di nota 25.000 saja.
Ini gede nih, wes harganya murcep banget ini. Nah selanjutnya ini ada melati kaca piring size-nya besar. Ini melati ini wangi banget kalau mekar ya, ini wangi banget. Posisi ada yang udah bawa kenop, yang mau silakan harganya di nota 15.000 saja. Ini mau lebaran Pak Mat. Jadi yo nyari tanaman sing malam iku wangi-wangi gitu, biar rumahmu ikut wangi. Nah, ini untuk jenis tanaman yang tahan panas nih. Rekomendasi untuk jenis tanaman yang tahan panas untuk harganya di nota 10.000 saja. Untuk tingginya sekitar 50 sampai 80 cm ya nanti ready nih. Nah, sepoko ukurannya kurang lebih seperti yang dipegang Pak Slamet seperti ini. Selanjutnya ya, ini ada cemara-cemara wangi. Ini cemara wangi, dia mengeluarkan aroma wangi. Wanginya itu wangi herbal. Untuk harganya cuma di nota 25.000, tingginya sekitar 80 sampai 1 meter. Nah. Selanjutnya untuk puring kuncung petruk ya, ini puring kuncung petruk harganya di nota 15.000 saja. Nah, oke, itu aja ya Bunda Panda. Silakan nanti kalau mau langsung aja DM ke admin untuk nomornya yang sudah kita sematkan di video. Terima kasih yang sudah menyimak. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.